Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Dengan tingkat kupon 6,15 persen dan berjenis floating with floor, suku tabungan seri ST009 langsung diburu masyarakat. Bahkan nilai penjualan ditambah hingga empat kali. Dan pagi ini kita akan berbincang dengan Agus Laksono, Kasupdit Pengelolaan Proyek dan Aset SBSN, DJPPR, Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Kleni. Kabar sehat ya Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak ini penawaran ST009 saat ini apakah kira-kira dapat menambah investor baru lebih banyak lagi? Uh, Mudah-mudahan ya. Karena kalau melihat laporan per kemarin tanggal 22 pukul belas dari total order 8,4 triliun sudah ada 31.518 investor yang berpartisipasi. Berarti uh, minat investor cukup tinggi ya Pak untuk ST009 ini? Alhamdulillah cukup tinggi. Uh, jadi dengan realisasi yang baru uh, sampai dengan kemarin itu sudah jauh melampaui dari uh, capaian st 08 ST08 tahun 2021 kemarin pada saat penutupan itu jumlah investor akhir itu 14.337 orang. Oke, okay, jadi wow. ini sudah lipat dua kali. Wah, dua kali lipat daripada uh, ST008. Nah, uh, lantas mengapa sih Pak pemerintah menerbitkan sukuk tabungan ST009 ini dengan konsep green sukuk suku? Uh, jadi gini. Green Sukuk ini berbagai inovasi pemerintah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Uh, jadi uh, penerbitan Sukuk Tabungan ST009 ini dilakukan dengan konsep Green Sukuk sesuai dengan Green Sukuk Framework, yaitu Framework yang memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan instrumen di pasar keuangan yang pemanfaatan dananya inline dengan upaya pengurangan uh, emisi gas rumah kaca dan framework ini sudah direview oleh CCRO kemudian yang kedua hasilnya, hasil penerbitan akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau pemerintah hmm. baik yang telah diselesaikan pada tahun sebelumnya, refinancing maupun proyek hijau yang dikerjakan pada tahun 2022 ini dengan konsep financing jadi apa namanya eh kalau kita lihat saat ini kan gerakan peduli lingkungan sedang menjadi tren gitu kan. Iya betul. Dan uh, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi dalam penerbitan suku uh, tabungan. Sehingga dengan penerbitan ST009 ini sekaligus mengajak masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen yang ramah lingkungan. Kira-kira semacam itu. Wow. Instrumen ramah lingkungan, masyarakat bisa berkontribusi ya dengan membeli sukuk ST009 ini. Nah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan tentunya ya Pak, sumber pembiayaan, Kementerian Keuangan tentunya harus berupaya untuk melakukan kreatif and inovatif financing. Apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Uh, memang betul, untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan APBN sangat perlu upaya-upaya kreatif -upaya inovatif financing. Ada beberapa yang sudah kita lakukan sejauh ini antara lain soal uh, green sukuk ini sendiri gitu ya. Uh, soal green sukuk kita sudah menerbitkan sejak 2018 uh, belas, baik di pasar internasional maupun di pasar uh, domestik. Yang kedua, ada project final green sukuk. Jadi bagaimana kita menerbitkan instrumen di pasar keuangan tapi hasilnya langsung diirmat atau digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN. Uh, yang kemudian ada uh, pengembangan platform online. Jadi penerbitan atau penjualan SBN retail kita sudah uh, lakukan secara online sehingga kemudian bisa mendukung inklusi keuangan, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian ada juga uh, pengembangan CWLS platform untuk membantu investa pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di tanah air. Jadi itu kira-kira beberapa uh, apa namanya inovasi di Bidang pembiayaan di aspek pengelolaan proyek, misalnya, kita mengembangkan juga skema blended finance. Jadi, kita lihat uh, apa namanya, sudah mulai muncul proyek-proyek yang dibiayai uh, oleh APBN, tapi sekaligus dikombinasikan dengan partisipasi pihak swasta, badan usaha sebagai contoh misalnya pembangunan uh, sarana perkeretaapian Pari Pari Makassar yang kemarin baru diresmikan gitu kan itu adalah SBSN proyek yang kemudian dikombinasikan dengan KPPU jadi hmm. beberapa segmen KPPU digabungkan dalam proyek yang sudah dibiayai melalui APBN sehingga nanti secara keseluruhan akan menjadi lebih besar uh, apa namanya uh, kapasitas proyek yang sudah dibangun kira-kira demikian Wah terus berinovasi ya Pak. Nah lantas boleh dijelaskan juga apa peran sukuk negara dalam membantu mengatasi pandemi COVID-19 saat ini? Iya Mbak Glenis. Jadi pandemi ini cukup menguji perekonomian kita ya. Uhum. Aktivitas ekonomi menurun karena ada pembatasan aktivitas sosial gitu kan ya. Dari sisi kebutuhan untuk penanganan dampak meningkat sangat luar biasa gitu kan signifikan sehingga peran pembiayaan APBN menjadi sangat penting penerbitan SBSN di pasar domestik pasar global ini sangat penting untuk menopang keberlanjutan pembiayaan APBN yang pertama yang kedua dari sisi project financing suku kita membiayai proyek-proyek infrastruktur secara langsung dari hasil penerbitan SPSN. ini bisa menjadi jam starter jadi di tengah situasi perekonomian yang melemah ada belanja modal pemerintah yang bisa mendorong atau menjadi stimulasi untuk per pemulihan ekonomi. Jadi tahun kemarin 2020 2021 SBSN proyek cukup baik kinerjanya bisa mencapai 80 sampai 85% wow. di tengah hmm. situasi pandemi. Sehingga kita harapkan dengan belanja modal pemerintah tadi tentu akan apa namanya perekonomian akan kembali pulih gitu kan. Di samping kemudian ada sarpras baru yang bisa digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu kira-kira. Kinerjanya luar biasa ya Pak, sampai 85% di tengah pandemi yang kita tahu ekonomi lagi nggak pasti. Nah lantas bagaimana cara berinvestasi di Sukuk Tabungan ST009 ini secara online? Jadi sangat mudah, mm -hmm. yang pertama silakan akses website resmi Sukuk Retail ya, untuk mengetahui informasi lengkap mengenai ST009 termasuk memorandum informasinya. Kemudian bisa memilih salah satu link platform elektronik mitra distribusi. Kita punya 33 mitra distribusi apa namanya yang nanti di dalam apa namanya platform elektroniknya masing-masing itu akan dipandu Bapak Ibu sekalian ketika berinvestasi di sekuritas hubungan apa namanya tahapan-tahapan pembeliannya gitulah kira-kira. Oke, jadi memang uh, sangat mudah ya Pak untuk bisa uh, berinvestasi di sukuk tabungan apalagi ST-009 ini secara online. Baik, terima kasih Pak uh, Agus Laksono telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Glenis, terima kasih.